Oke teman-teman semua, unboxing lagi nih Lego surprise ya, tapi bukan surprise candy. Kita dapat yang ini. Ini juga dapat yang mana? Surprise ya, bukan surprise candy. Ini juga kita nggak tahu dapat yang mana karena ini surprise kan. Oke, di balik kemasan ada tertulis mobil perang ya. D, berarti kita rakit sendiri. Nah, ini dapatnya yang mana kita nggak tahu. Oke, masih sama belakangnya seperti yang tadi. Kita langsung buka saja. Iya, oh nggak ada apa-apa lagi. Di sini ada panduannya ya. Kalaupun benar isinya. Sama, kalaupun benar sih yang sama ya. Kita langsung buka. Biru ternyata dalamnya. Oke, kita langsung pasang saja. Yuk. Ups, wah gagal nih, gak kayak kemarin nih, ini jelek nih kualitasnya nih. Susah. Apa nih? Oh, ini ternyata ya mengganjal. Oke. Oke, sudah jadi nih. Ya, kualitasnya memang seperti ini ya. Kita buka yang surprise. Petunjuk masih. Ya, kita balik nggak ada apa-apa. Langsung buka saja. Oke, kita dapat Roboman. Langsung pasang. Oke, finish nih. Kita pasang senjatanya ya. Bedilnya guys. Jadi ini keren kan? Kita lanjut ya. Buka yang terakhir nih. Panduan masih ada tetap. Belakang tidak ada. Oke, selesai. Kita tadi pertama dapat yang ini dengan harga 3.000-an lumayan. Walaupun jauh beda kualitas sama yang kemarin-kemarin yang ada permainan dalamnya ya. Ini yang oranye, yang terakhir. Bagus kan? Lumayan dengan harga 3.000 dapat sebagus ini. Ini kita tadi kedua dapat Roboman. Lumayan keren juga. Wih. Tunggu, ini ada sisa. Ya, entah mau dipasang di mana karena rodanya udah pas.
Gak ada lagi buat masang. Ini juga apa ya? Sisa pokoknya. Dapat ini kah? Atau memang tadi harusnya dapat itu karena kurang ya? Keren-keren sih tuh digambar. Saya pengennya dapat yang kuning tuh. Keren lah. Dapatnya ini. Rezekinya kita hari ini dapat yang ini. Puzzle car. Bukan surprise candy. Ini yang surprise. Ini yang sama-sama puzzle car. Kalian pengen dapat yang mana nih? Kalau saya pengen yang ini, yang kuning ya, keren. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan sampai akhir lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis kan. Next, kita dapat yang mana lagi? Ini. Wah, keren pokoknya. Terima kasih ya.